tabalan. Mantap, Alan. Langsung. Alhamdulillah sobat Sumatera Forest dimanapun berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wih, hujan-hujan seru kayak gini balan ya. Bikin kita spot jantung juga nih sobat. Harus cepat-cepat mendirikan terpal seperti ini. Selesai itu baru nanti kita akan coba kerja lagi cari bahan untuk membuat shelter balan ya. Jadi kita rencana bikin shelter seperti gini ya. Oke sobat. Pokoknya ikuti keseruan kami sama balan nih, walaupun hujan, semangat 2.45. Okay. Semangat, pantang mundur. Nah, pantang mundur, yang mundur itu undur-undur. Tentang air menetes saja tanam balan. Ha, situ dia bisa juga balan. Tengok balan, pohon apa tuh balan? Rambutan. Rambutan. Ya sobat, kita mau nanam rambutan kata balan.
Mau memasak air dulu sobat. Jadi seperti inilah sobat, kalau cuaca hujan kita mencari airnya seperti mencari kayu bakar seperti ini sobat. Nah, ini sobat, seperti ini ranting-ranting yang tergantung seperti itu sobat. Biasanya di dalamnya kering tuh sobat. Nah. Dan jangan lupa untuk mengiris-ngiris kayu sobat ya, seperti ini. Ini memang basah nih sobat, sebagian yang bagian kering kita masukkan. Coba cek balan, airnya matang kok belum balan. Wih, dan mendidih sobat, kita mau masang kopi dulu sobat ya. Kata-kata hari ini balan, tidak ada kebahagiaan tanpa penderitaan, betul kan bang? Betul. Tidak ada kebahagiaan sebelum tanpa penderitaan. Tanpa penderitaan. Seperti sekarang ini balan ya? Ah, berhujan terus. Tidak ada kebahagiaan itu sobat tanpa penderitaan sobat. Jadi seperti kami sekarang nih lah. Ini udah hujan. Itu bang. Maaf tadi sobat, HP-nya jatuh. Jadi seperti kami ini sobat, kami tidak akan mendapatkan kebahagiaan seperti sekarang ini, ngopi di hutan ditemani rintik hujan seperti ini. Tanpa kami kena hujan dulu sobat ya. Menuju lokasi seperti ini jika hujan, jalannya licin. Cuman ya, sepatu ladam ini mantap banget. Mana lah ini balan? Corah tadi kita hujan. Nak senang turis ni dapat je kan? Nak senang untuk di rumah ni. Kan tak di rumah.
Alhamdulillah sobat, hujan berkah turun, cuman kita harus tetap menyelesaikan pondok kita nih sobat, shelter seperti ini kita bikin sobat. Di situ Bang Alan tidurnya, saya di sini. Bukan begitu Bang Alan. Dingin Balan? Dingin. Dingin sobat, ya pasti dingin. Saya di hutan kan. Wah. Hujan deras. Kita tampung air sobat. Mumpung ketimbang jemput ke bawah sana. Rumah hujan tuh habis. Mantap Alan. Wih, lo mak tidur kok ha? Gimana juga nyomak waduh. Sekarang campingnya tidurnya. Camping. Jadi kan ya? Jadi ya kan? Tarik dulu. Tambah ketik nih, tarik, tarik. Dung, nah, belum. Sampai jauh pandasnya. Benar. Tarik. Boom.
kurang gitu. Terus pemindasan deh. Terus sendiri. Enggak ya, ha. Kok mau lo? Tanah sekitar ni. Hah? Tanah sekitar. Tak. Alhamdulillah sobat, shelter kita sudah jadi, insya Allah aman dari hujan, biar masih gerimis nih sobat. Kita cek ke dalamnya sobat ya. Nih seperti ini sobat, ini bangalan tidur saya di sana. Sobat, ini sepertinya model shelter kita sobat ya. Jadi kita mau menanak nasi dulu bangalan, jadi kita bikin tungku dulu sobat ya. Yo, api kita tadi, jadi kita belah-belah supaya kering sobat ya. Kita sudah kita diang sama api balannya kering ya. Nah, kering dia sobat, cuman kita belah kecil-kecil biar cepat, lebih cepat sobat ya. Jangan balik panen.
Bujalan yo. Sobat, untuk tumis kita sudah selesai, jadi kita nunggu nasinya matang. Tengok Balan, nasinya Balan. Ya. Oke, Balan bikin sudu Balan. Sudu, mantap. Pengacau nasi, sobat. Balan. Wih, udah mendidih, sobat. Turunkan aja Balan, biar mudah ngacaunya. Jadi kita tinggal kecilin apinya Balan ya, biar cepat keringnya. Kencang nih Maroni. Kencang, 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 gas, gas, gas. Oh. Biar cepat matang sobat, harus dikacau terus Balan ya. Mulai. Kalau mau makan, baca bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Itu lagu siapa bang? Lagu Bang Haji. Bang Haji Roma Irama. Memang mantap Balan nih. Udah matak belum? Udah lapar ini. Wih, udah matang nih sobat. Jadi kita mau numis ini dulu sobat ya. Tuh ada terasi ini juga sobat. Masak. Oke, kita pasang tungku kaki tiga. Soalnya kita pakai huali Balan. Kuali. Tempurung. Huali bukan tempurung sobat ya. Geprek sikit nih, biar cepat hancur ya.
masuk air sedikit balan, sedikit saja. Oke, kita masukkan terasi. Wih, mati apinya. Oke, mantap. Kalau begini bang, teringat masa-masa sekolah dulu bang, waktu bikin sate, pramuka. Pramuka sobat. Masak-masak sendiri. Apa sambungan hibalan? Cuci baju sendiri. Iya. Cacahan dika hibalannya. Masak, makan pun sendiri. Tidur pun sendiri. Apa ini bang? Menu terapung. Menu terapung. Kenapa menu terapung balan? Tapi penuh gizi ini. Penuh gizi. Memang mantap balan nih sobat. Bentar lagi matang tuh balan. Tinggal tekapung kapung. Ah namanya kok. Tumis segala jenis. Udah matang nih sobat. Jadi kita mau makan dulu sobat ya. Wih, harum balan, mau belacan nih balan. Wih. Hiruk piku gara-gara belacan nih balan ya. Oke sobat, kita mau makan dulu sobat ya. Yuk balan, kita makan balan. Ini sobat, kita mau makan dulu. Wih, mantap. Up, mantap balan. Pegang, Mang. Satu lagi. Kurang airnya. Mantap nih, sobat. Jadi kita mau makan dulu, sobat ya. Enggak mau porsi besar. Enggak mau. Cukup lo badan besar aja. Jadi cuci tangan dulu kan. Alhamdulillah sobat Sumatera Forest dimanapun berada, semoga tetap selalu sehat ya sobat ya, bisa menikmati kami makan nih, menengoknya saja ya sobat ya. Kalau sobat mau datang ke sini, biarpun tumis seperti ini bangalan, jamin pasti nikmat. Jadi kita izin makan dulu sobat ya. Jangan lupa bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hangat. Enak masak kemau. Awak. Kalau kopi balan nih sobat bagiannya. Kalau masakan insya Allah saya bisa lah. Syukur-syukur nih gak pedas lagi. Gak sedikit. Tambah balan. Tambah kuah. Boleh ini terasa lapar ya, Bang? Sama. Lapar kan? Dingin-dingin. Tambah balan, tambah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Cuci tangan cuci balan.
Alhamdulillah sobat, selesai sudah kita makan ini balan ya. Gimana balan rasanya? Kenyang. Kenyang? Kenyang. Rasa gua apanya? Tumisnya? Paten. Mantap sobat, alhamdulillah. Jika lo Bang Alan merasa puas dengan masakan saya sobat ya. Jadi kami ucapkan terima kasih buat sobat semua yang selalu mendukung kita dan memberikan saran serta kritikannya. Kita akan penuhi kalau sebisa mungkin, kecuali untuk sejak sekarang nih. Untuk atas pohon belum bisa balannya. Belum bisa. Soalnya hujan nih sobat, batang pohon tuh kadang nanti goyang-goyang. Kalau kita yang goyang oke lah, ini batang pohon mana dia. Bikin hujan. Jadi kita masak air dulu sobat ya, biar kita nanti ngopi sambil ngudut. Oke Malan. Oke sobat, kita mau masak api. Masak api. Gak jadi balan ngopi nanti nih. Kita masak air dulu sobat ya, untuk bikin kopi. Masak Malan. Kedengaran suaranya tuh Balan. Udah bunyi kan? Ini kita tuang ke kopi dulu Balan ya. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya Balan. Jadi tanya sama Bang Alan nih sobat, suka duka camping nih bagaimana Balan? Kan beda nih camping sama kayak Bang Alan dulu mandah di hutan kan gitu. Mana lebih enaknya, lebih serunya, lebih hasapnya gimana Balan? Lebih enak ini camping. Iya. Seru, alasannya? Serunya, seru lagi nih. Seru nih. Kalau di hutan tuh kenapa nggak seru Balan? Bermalam di hutan kayak dulu cari kerja gitu kan? Apa kerja Balan di hutan gitu kan? Gak ada kawan. Oh gak ada kawan. Main sendiri. Ini lantar ada Bang Roni. Nah, bisa jadi seru. Berarti memang betul sobat ya. Butuh sobat apa kawan juga nih biar ada kegiatan ngobrol-ngobrol Balan ya. Jadi kalau dulu tuh ke hutan itu sendirian berapa hari gitu Balan? Kadang-kadang seminggu. Seminggu itu bawa bekal beras berapa banyak Balan? Kadang-kadang bawa beras 5 cupak. 5 cupak sobat, banyak makan Balan nih sobat. 5 cupak, cuman besoknya pulang besok nggak bawa beras. Tinggalin, lagi. Ditinggalin. Tinggalin, gitu. Tarik kopi Balan. Jadi kalau 5 cupak itu habis seminggu satu orang. Satu orang. Apa orangnya itu? Enggak orang itu lagi. Enggak orang, apa namanya? Orang-orang. Orang-orangan. Orang-orang. Mancis, Bang. Itu mau di rokok deh, tadi nampak aku. Lah merokok kok lomaknya siap makan sama sedang ngopi nih Balan. I like smoke. Apa bahasanya, apa artinya? Aku mau suka ngudut. Suka ngudut. ngudut merokok. Baiklah sobat, kita istirahat dulu sambil ngopi dan ngucut sebatang dua batang, habis itu baru kita nanti istirahat tidur Balan ya. Soalnya memang capek juga hari ini juga sobat, dihantam hujan tuh. Oke sobat, kalau tidur tuh sleep tidur. Kita tempat tidur kita dua tempat panjang jadinya sobat, semoga kita bisa nyaman ya. Kalau nyaman itu sebenarnya di hotel Balan ya, kalau di sini sebenarnya sobat nyaman itu di pikiran. Ya kalau badan pasti capek dan hasap lah sobat. Cuman pikiran kita tenang. Sepertinya damai, suasana, sunyi, tenang gitu Balan ya. Lanjut ngopi Balan. Baiklah sobat, kita mau istirahat dulu. Jadi kita masuk ke kamar hotel kita nih sobat.